ya makan yuk. Ya. Itu direbusnya cuma sekali airnya. Iya, emang kenapa? Seharusnya masak mie yang baik buat kesehatan itu airnya direbus dengan cara 2 kali. Loh, emang kenapa harus 2 kali? Nah, jadi di dalam mie ini, mie ini mengandung zat lilin yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita rebus sekali, itu airnya pasti tercampurkan dengan banyak zat lilin. Nah, jadinya kesehatan tubuh kita itu tidak sehat. Nah, kalau kita rebusnya air dengan 2 kali, misal nih, kamu udah buat mie, terus air pertama udah setengah matang itu, mie-nya, kita buang airnya, lalu kita ganti dengan air yang baru. Nah, itu sama aja kita mengurangi jumlah zat lilin yang terkandung dalam mie untuk masuk ke dalam tubuh kita. Oh gitu, baru tahu aku, Prim. Iya, Tin, makanya aku kasih tau kamu.